Hey guys! Gila, udah lama banget Cantika gak bikin video. Bukan gak bikin video, udah lama banget Cantika tidak menunjukkan wajah di channel ini. Jadi sesuai judulnya, hari ini Cantika mau bermasker-masker ya, pakai masker dari Tracy Organic. Tantan. Sebelum videonya lanjut, sebenarnya aku tuh pengen ngejelasin kenapa sih gue ngilang kemarin, kenapa sih muka gue jerawatan begini, bekasnya banyak banget. Terus gimana cara gue menyembuhkan ini semuanya? Nanti Cantika bakal bikin videonya. Tapi hari ini aku cuma mau bermasker-masker aja, jadi tontonin terus sampai habis, oke? Okay? Oke, okay, gak ngeblur kan? Ngeblur gak sih? Apa mata gue? Oke, okay, jadi di sini Cantika udah punya maskernya. Ini masker dari Desi Organic. Siapa sih yang gak tau Desi Organic? Kalau lo belum tahu, langsung follow aja sekarang Instagramnya dan cek produknya. Jadi di sini Cantika punya 4 varian face mask dari Desi Organic. Ada yang milk, terus ini ada yang strawberry, ada yang coklat, dan juga ada yang green tea. Nah, setiap varian masker dari Desi Organic, mereka punya khasiatnya masing-masing. Nah, di video kali ini aku mau nyobain maskernya yang varian strawberry. Ini tuh khasiatnya itu buat mengangkat sel kulit mati, terus juga menutrisi acne, membantu mengobati jerawat dan juga eksem. Terus ini itu sebagai exfoliator alami dan juga bisa membantu meredakan minyak di wajah. Cocok banget ini untuk oily skin, jadi pas banget sama gue yang lagi jerawatan kayak gini. So ya, mari kita coba. Jadi guys, ini maskernya. Terus kita mau buka. Ini packagingnya benar-benar higienis, aman, yang benar-benar. Ini tuh atasnya kayak di seal gitu, jadi kalau kalian mau pakai harus dibuka. Jadi kagak ada tuh debu-debu masuk kemari ya. Dan asal kalian tahu di dalamnya tuh dipakein plastik lagi supaya tidak kemenong-menong gitu ya. Terus per packagingnya itu 60 gram. Ini tuh kalian bisa pakai berpuluh-puluh kali karena banyak banget kan, kagak mungkin ya lu sekali pakai muka lu selebar apa segini habis gitu kan ya. Jadi ya udah kan kita coba aja. Jadi di sini ada cara penggunaannya, pokoknya lengkap banget guys. Di belakang tuh ada ingredientnya, terus ada benefits, ada juga how to use, bagaimana cara menggunakan ini. Aku bakal kasih tau ke kalian. Jadi pertama-tama cuci muka, nanti kalau udah cuci muka tadi, aku di sini udah mempersiapkan mangkuk. Maaf ya, ini mejanya pendek banget, jadi gue kagak bisa masukin meja ke dalam kamera. Nanti ya aku beli meja segini. Ini mangkok, jadi kalian tuangin 1 sendok teh, tapi karena aku bawanya sendok makan, ya lu kira-kira aja deh gimana gitu. Oh, tapi muka gue kan agak lebar nih ya, nyadar aja gitu ya, jadi bikinnya agak banyak aneh. Ini aku pakai 1/2 sendok makan. Kebanyakan kagak sih? Kita tuang ke dalam mangkok. Enggak, jangan ke dalam congkol dulu aja. Kita tuang. Ini aku tuangin sedikit aja, kelihatan ya. Itu kelebihan. Nah, udah aku kasih air. Terus aduk deh. Di sini aku pakai kuas, by the way. Nah, kebiasaan nih gue kalau pakai masker organik itu adalah airnya kebanyakan, kalau enggak bubuknya kebanyakan. Kalian jadi cair banget. Jadi kalian jangan kayak Cantika gitu, kalian harus sabar setiap kalian mau membuat masker kayak sedikit demi sedikit. Aku mau tambahin masker lagi supaya dia ini apa namanya mengental biar pas. Demi apa dong, ini tuh ada kayak bulir-bulir biji strawberry gitu guys, gila loh. Biasanya tuh gue kalau apa namanya tuh pasti kalau beli masker organik nih, itu tuh nggak ada kayak serpihan-serpihan cintaku padanya. Nah, kalau udah kental kayak gini nih, mari kita aplikasikan ke wajah kita. Oh yeah. I'm back with my potato face. Gue lupa ya muka gue ya, yaudahlah terima aja deh. Tapi gue tuh bahas orang pasti kan pipi lu gede banget, muka lu jerawatan banget. Ya udah muka gue gitu kayak, oh my god.
kalian harus lihat, kalau kalian nggak percaya ini beneran ada buliran-buliran kayak biji stroberinya Noye, sama kayak oatmeal gitu loh. Oke, mari kita coba guys, mari kita coba, kita apply ke muka. Oh iya, katanya gitu ya, kan aku mau apply masker pakai sendok nih, tapi katanya nggak boleh karena itu bisa menyerap khasiat masker, jadi aku menggunakan kuas. Udah aja, sumpah di gue tuh banyak cincin banget jadi orang, ya udah langsung aja deh. Wanginya enak banget guys, percaya sama aku nih wanginya enak itu. Nanti tuh begonya tuh nggak bawa kaca, udah tau kan kamera jauh nih di depan gitu. Nih aku tuh suka kalau pakai organik masker tuh yang kental, jadi kayak netes-netes gitu, kayak air mataku mengharapkan dirinya. Iya, ilah. Kepake guys. Guys, sumpah ya, muka cantika tuh ini udah mendingan banget. Yang waktu gue bilang tuh muka gue beneran kayak gak ngerti lagi sama hidup gini gitu ya. Kayak jerawat semua, kalau sekarang tuh udah ya ini paling di jidat, ada dikit gitu kan ya. Di pipi, kemarin tuh semuka, masa Allah gue malu buat bikin pipi. Kena semua gak sih? Gue majuin dah. Udah belum? Udah ya? Oke, sambil kita menunggu, ini muka aku udah agak keras sih. Tapi kayak ya udah lah, gak apa-apa. Nah, karena nih aku kan punya 4 varian nih. Tapi kan aku gak mungkin bakal pakai semua dong. Jadi aku mau nge-giveaway-in 3 masker ini buat kalian subscriberku dan teman-teman online gue yang aku cinta. Aku bakal bagiin ini buat 3 orang. Jadi buat kalian yang mau, caranya kalian follow aku di Instagram CLANDKA, terus follow Desi Organik Monyong Desi Organik. Terus abis itu like video ini, terus kamu DM aku di CLANDKA. Itu kalian DM aja, kayak kalian kirim screenshotan kalau kalian udah follow Desi Organik sama Cantika dan udah nge-like video ini. Begitu, gampang kan? Gampang banget. Ntar Cantika bakal pilih. Oke, karena ini udah kering, jadi Cantika mau cuci muka dulu. Dan aku balik lagi. Oke, I'm back. Aku udah cuci muka dan percaya atau enggak, mukaku lebih cerah. Nih, Cantika taruh foto sebelum aku pakai masker tadi. Ya, tadi ini tadi menit keberapa tuh? Kasih lihat. Dan organic face mask. Ya kan, beda banget. Sekarang aku bakal keringin ini. Oke, ini aku setelah pakai maskernya bener-bener beda banget sama awal. Kayaknya lebih cerah banget dan aku ngerasa halus, karena kan ini juga ngangkat sel kulit mati. Gue nggak bohong, demi apapun aku bener-bener kayak pas cuci muka itu ngerasain banget kayak mukaku jadi halus. Kayak terus tuh nggak berasa gatel. Biasanya tuh aku kalau pakai apa nih namanya, masker organik, itu tuh gatel, tapi ini enggak. Terus juga kayak seger gitu jadi mukanya guys. Kalau buat kalian nanya, ini kalian bisa beli produk-produk Desi Organik gimana, kalian langsung cek aja di Instagramnya @desiorganik. Mereka enggak jual face mask doang, face mask doang, banyak banget, kalian langsung cek Instagramnya. So ya, yeah. Jadi sekian video aku kali ini, mohon maaf muka aku yang kayak gini. See you on my videos. Dadah. Dadah guys.